Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian dan di video saya kali ini saya akan membahas apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tim relawan mahasiswa Desa Sungai Rambai dalam upaya pencegahan COVID-19 di Desa Sungai Rambai. Oke, sebelum kita memulai videonya, apakah baiknya kita bantu channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan komentarnya ya, kritik dan saran. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama adalah pembuatan posko di setiap titik masuk Desa Sungai Rambai. Langkah yang kedua adalah pembagian masker dan sosialisasi yang langsung didampingi oleh kepala desa Desa Sungai Rambai. Dan langkah yang ketiga adalah pengecekan suhu tubuh kepada warga luar yang masuk ke Desa Sungai Rambai dan juga melakukan penyemprotan desinfektan. Dan langkah yang terakhir yang kami ambil adalah pengecekan suhu tubuh dan cuci tangan kepada warga yang ingin melakukan sholat Idul Fitri di masjid.